8 Juni tahun 2018 adalah sejarah baru bagi Sumatera Utara, di mana untuk pertama kalinya jabatan sekretaris daerah diemban oleh seorang wanita. Adalah Sabrina, wanita kelahiran Rantau Prapat 12 Mei 1961, menjadi simbol bahwa wanita bisa menjadi pemimpin. Bagi Sabrina, perempuan tak lagi hanya berkutat pada kasur, sumur, dan dapur. Sebab setiap perempuan punya hak dan kesempatan yang sama untuk mewujudkan mimpinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Info Sumut sedang berkunjung ke rumah sosok perempuan birokrat Sumatera Utara yang luar biasa. Siapa dia? Penasaran pasti. Yuk, kita lihat. Assalamualaikum. Mbak. Bu Sekda. Mari masuk. Mbak, iya, saya karena terlalu pagi, saya masih mau masak. Iya. Bentar ya. Kita ngomongnya sambil ini aja ya di boleh, dapur ya. Boleh, Bu. Ayo, mari. Iya. Gimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Begini, ya, Bu. Mari. Yang penting sehat ya, Bu. Ya, mari kita ke dapur. Iya, masak apa nih kita nih, Bu? Pagi-pagi nih, Ibu. Masih sempat gitu loh. Dicoba-cobalah sebelum berangkat ke kantor. Nah, ini saya supaya ringkas ini masak capcay aja. Karena kebetulan yang ada di kulkas saya, ada ini. Wah, buat capcay saja pagi-pagi ya. Supaya lagi sekarang makan sayur itu kan menambah kesehatan kita. Covid-covid begini nih, harus banyak makan sayur-sayuran gitu. Nah, ini kan Bu, kalau dilihat jadwal Ibu padat nih Bu, ngajar juga, terus juga jadi sekda juga gitu ya Bu. Nah, ini gimana nih Bu, sehari-hari Ibu itu memanajemen waktu gitu? Ya itu tadi, kan kita tahu misalnya kita ke kantor jam berapa, apalagi kebetulan ya muslim, mungkin kawan-kawan non-muslim pun bisa bangun pagi misalnya sebelum jam 5, setengah 5, siap-siap, habis sholat subuh kita bisa membuat aktivitas kita apa saja yang ada di rumah, termasuk misalnya memasak. Nah, walaupun ya di sini ada yang bantu-bantu saya, tetapi kadang-kadang kan lebih enak kalau kita langsung sendiri lagi, kebetulan pula. Nah, ini bantu loh, bantu. Bantu ya, supaya cepat selesai apa kita ini. Berarti Bu, pagi bangun ya Bu, subuh, terus masak dulu nih ya Bu. Masak dulu. Bapak dan anak-anak dan keluarga ya Bu. Iya, memang ada sih yang sini bantu-bantuin saya, tetapi kan enak juga kita sama-sama lah gitu kan. Cita rasanya kan kadang-kadang tangan-tanganan juga. Jadi lain tangan, lain rasa gitu. Nah, Bu, ini gimana nih Bu selama ini dukungan Bapak nih Bu sama anak-anak terhadap karir Ibu gitu. Proses panjang perjalanan Ibu selama ini. Itu sebenarnya itu yang saya bilang tadi. Saya alhamdulillah sekali suami saya itu paham gitu. Tapi kita pun memberi pemahaman gitu, dan kita juga kalau diberi kepercayaan ya dijaga gitu kan. Dan beliau juga melihat hasil-hasilnya. Anak-anak pun bilang begitu gitu. Ada kita bilang kamu harus mandiri. Waktu kecil mungkin dibantu atau apa. Saya memang awalnya saya dibantu adik-adik saya juga, karena kan adik-adik saya banyak yang kuliahnya di Medan gitu kan. Nah, jadi supaya kita juga anak-anak nggak kehilangan itu, ada keluarga juga yang tinggal bersama gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah lah adik-adik perempuan saya juga membantu di rumah kami untuk saling membantu anak, bukan hanya menjaga ya, anak-anak itu kadang-kadang perlu dididik. Nah, jadi pendidikan dari rumah itu sangat penting. Ya sama aja misalnya kita gini yang membuat sampah, bukan ditabur-tabur begitu. Anak-anak kan bisa melihat contoh. Kalau dia buang misalnya satu, enak, jangan dibilang. Jadi nyambil lah semuanya, nyambil semuanya. Jadi kita itu ya Tuhan udah mengasihi kita semua akal pikiran. Mari kita memanage waktu kita yang hanya 24 jam satu hari itu. Nah, jadi kalau misalnya begitu nanti mudah-mudahan kita bisa mengatur lah
Karena kewajiban itu semua, di rumah kita punya kewajiban, sebagai istri punya kewajiban, sebagai ibu punya kewajiban, sebagai pegawai punya kewajiban. Kalau nggak bisa, ya udah jangan gitu loh. Nah, kita yang minta anak-anak, dikabulkan Tuhan, harus kita jaga, harus kita didik gitu kan. Jadi kesadaran-kesadaran seperti itulah yang membuat kita bisa lebih ini ya, dalam memanage waktu tadi. Tapi kalau misalnya keluarga kita dari memang anak-anak sejak kecil tahu kalau ibunya itu bekerja, ya mulanya sih merasa, oh gimana mamanya, pergi ikutlah begini. Ah, lama-lama mereka juga sudah terbiasa gitu. Nah, cerita-cerita masakan ibu, ini kan setiap pagi bu pasti nyempatkan nih bu ya untuk masak gitu ya. Nah, kira-kira bu, bapak nih sama anak-anak suka menu apa nih bu? Beda-beda gitu. Oh, kalau buatan saya, anak sama suami sukanya itu bihun goreng. Nah, terpaksa saya juga, iya nanti, kadang-kadang anggota yang ada di sini tuh saya jari, karena memang itu tadi lain tangannya itu lain apa ya, lain rasa, bumbunya macam mana, cara mengapanya bagaimana, jadi itu juga saya juga ngasih tahu sama apa di rumah, mana tahu saya lagi keluar kota, saya lagi sibuk, nggak sempat, kadang-kadang harus berangkat juga pagi-pagi. Terus terang aja nggak setiap hari saya bisa memasak, tapi kalau pas ada waktu yang kita tidak ada tugas keluar kota atau ke satu yang mendadak pagi-pagi, ya saya usahakan gitu. Mungkin kok kalian sering datang, kok sering makanan ibu, ini namanya kolak jelo. Nah, jelo itu labu kuning. Itu makanan khas orang daerah Labuan Batu. Tapi kalau labu dikolak, dia itu kok keras gitu loh. Nanti coba deh kalian tes ya, gitu ya. Ada itu ya? Apa ya? Ada kan? Ya, Bu, ya? Coba lihatkan dulu. Ambil dulu kita punya itu. Nanti orang ini coba mencobanya. Kenapa boleh, itu bisa? Boleh, itu ada kiat memasaknya juga gitu. Kiat memasaknya ada gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, udah itu kalau kita misalnya memasak apa ini juga ya. Ini ya bu, kolak jelo. Coba ambil sendok deh. Itu jelok itu labu kuning. Labu kuning biasanya dimasak itu akan nyonyot, apa lembek, butek gitu. Mana piring kecilnya satu. Jadi ini kalau ini labu, tetapi kalau dicicipin, ambil sendoknya deh. Kalau dicicipin ini kenapa bisa keras? Ini labu kok bisa keras gitu. Kenapa? Ini ada kiatnya lagi memasaknya. Jangan, kalau labu kenapa? Bisa lihat ya. Labu itu bisa lihat. Coba ya, sorry ya. Saya ini kan ya. Ini, kayak makan krunyuk-krunyuk gitu. Coba deh. Krunyuk-krunyuk ya. Bukan coba lembek. Ya. Jadi ini caranya lebih. Setelah kita buat gini, ini satu malam direndam di air kapur sirih. Oh, direndam dulu lah. Direndam, udah kita iris, udah kita kupas, iris, kemudian itu direndam di dalam air kapur sirih. Jadi dia keras. Kemudian setelah besok pagi, kita cuci bersih air kapurnya supaya nggak ada. Kemudian kita rebus pakai air gula. Air gula dengan rebusan itu membuat keras. Jangan coba-coba bikin kacang ijo langsung direbus pakai gula. Nanti bisa jadi bukan kacang hijaunya lembut, kacang hijaunya kayak batu. Nah, itu pula terbalik. Kalau ini kita rebus pakai air gula. Jadi jangan pikir ibu nggak pandai masak. Ini membuktikan bahwa ibu juga selalu masak. Ibu masih menyempatkan diri, masih bisa masak. Okay. Banyak tips-tips masaknya tadi. Mbak Anggi, kita gini aja deh. Dek, nanti kamu bantu dulu untuk ini ya. Kebetulan saya ada tamu, kami mau ngobrol dulu. Masa tamunya diajak di dapur terus nih ya. Ayo kita ke ruang tamu. Ayo, Bu. Beliau memimpin sebagai sekda ini setara dengan laki-laki, karena beliau bisa bagaimana memimpin laki-laki maupun perempuan. Beliau mempunyai karisma tersendiri terhadap PNS yang dihadapinya. Yang pasti beliau ini orangnya, bagi saya dia mengayomi ya. Saya mengalami situasi yang berat menjadi kepala dinas, di mana begitu saya jadi kepala dinas, saya disambut oleh COVID. Dan itu membuat saya sedikit nanar lah, sedikit gugup lah dengan situasi itu. Dan Bu Sekda banyak membantu saya untuk bisa tetap
semangat, tetap bisa bekerja dengan baik, tetap bisa berbuat meskipun dalam situasi yang sangat sulit. Ya Bu, posisi Sekda itu kan merupakan posisi penting di pemerintahan ya Bu. Nah Ibu sebagai Sekda, kira-kira selama ini apa tantangan yang pernah Ibu alami? Oke. Terima kasih ya. Sebenarnya untuk menjadi Sekda itu kan sebenarnya bukan hal yang langsung instan ya. Pasti kita mengalaminya itu secara bertahap. Jadi tahap demi tahap dari mulai eselon, kalau masih saya dulu masih ada eselon 5. Jadi kebetulan saya masuk dari satu eselon ke eselon lain bertingkat. Jadi mungkin di situ ada tahap-tahap di mana ada pematangan. Apakah itu dari sisi penguasaan materi maupun dari mungkin kepemimpinannya. Karena kita dari mulai low management, manager ya, sampai kepada middle, sampai kepada top manager. Jadi tantangannya sebenarnya tidak begitu nampak ya, tetapi karena mungkin itu anggapan kita bahwa itu bukan tantangan, itu adalah sesuatu yang memang kewajiban kita untuk menjalankannya, karena kita sudah diamanahkan untuk menduduki jabatan tersebut. Jadi karena saya tidak pernah juga bermimpi misalnya mau jadi apa, tapi yang penting sama saya ada bagaimana saya bekerja semampu yang saya bisa lakukan, yang terbaik dari saya yang harus saya lakukan. Karena ini menurut saya adalah aktualisasi diri gitu, sehingga mungkin hasilnya bisa memadai dan dipandang oleh pimpinan, mungkin saya bisa cukup baiklah untuk dapat ditingkatkan ke satu jenjang, tambah lagi jenjang sampai hari ini alhamdulillah sampai kepada jenjang terakhir dari karir pegawai negeri apalagi di daerah ya. Nah ini kan yang menarik nih Bu, dari catatan sejarah di Sumatera Utara nih, Ibu merupakan satu-satunya nih perempuan yang menjadi Sekda di Provinsi Sumatera Utara. Nah sebagai perempuan gitu ya Bu, menduduki posisi Sekda gitu ya, artinya kan ini apakah ada kesulitan selama ini? Apalagi kan kalau kita melihat OPD-OPD juga kebanyakan pimpinannya itu laki-laki gitu. Ini bagaimana Ibu berkoordinasi dan sebagainya gitu? Oke. Sebenarnya itu tadi ya, yang pertama aktualisasi diri kita, bagaimana kita menjalankan tugas yang diemban. Apakah kita laki-laki atau kita perempuan? Nah sebenarnya dari sisi memang pandangan ya katakanlah gender ya, nah itu memang agak sulit bagi seorang perempuan dibanding laki-laki untuk mendapatkan satu tempat tertentu katakanlah di pemerintahan. Biasanya perempuan harus ada dua kali lebih memperlihatkan kemampuan gitu ya, baru misalnya dilirik, karena ada stereotype bahwa perempuan itu ya masih kurang mampu lah gitu. Tapi itu juga stereotype bukan datang demikian saja, tetapi mungkin karena sikap kita sebagai perempuan juga yang harus menunjukkan bahwa memang kita mampu untuk melaksanakan tugas. Jadi bukan karena kita laki-laki atau perempuan, tapi ada yang mampu, ada yang setengah mampu, ada yang kurang mampu. Itu juga terjadi karena orang mampu itu bukan harus orang pintar, tapi karena yang mau untuk melakukan kegiatan yang diembankan, mau mempelajari hal-hal yang harus dilakukan, sehingga kita bisa menanggulangi berbagai masalah-masalah yang ada di tempat yang kita sedang emban. Jadi laki-laki atau perempuan sebenarnya sama aja diberi kesempatan. Hanya saja bagaimana peluang kita seorang pegawai perempuan maupun sebagai laki-laki untuk dapat meraih itu. Tapi juga bisa saja hambatan bagi perempuan itu agak beda, maksudnya perempuan ini kadang-kadang kan double burden ya, double ganda pekerjaan. Misalnya setinggi apapun dia masihlah juga peran gender yang dikonstruksikan oleh budaya, misalnya perempuan itu yang memasak, misalnya yang mengurus rumah tangga. Jadi walaupun misalnya ada pembantu atau apa, tapi urusan memanage itu semua harus dia lakukan. Sementara laki-laki kan tidak apalah seperti itu gitu kan, pulang-pulang bahkan dia harus sudah tersedia gitu ya, kan beda dengan perempuan. Tapi itu maka saya bilang tadi harus dua kali lebih kuat, bahkan mungkin tenaga, semangat gitu. Dan semua itu juga harus ada dukungan keluarga, terutama suami. Kalau keluarga kita tidak mendukung atau kurang, itu agak susah kita berkembangnya. Tapi kalau laki-laki, biasanya keluarganya, istrinya, anaknya mendukung gitu. Kok perempuan, ya kadang-kadang suaminya bilang, ya
gimana ini pekerjaan ini? Oke, ya tapi pengertian yang baiklah antara suami istri dan kemudian anak-anak untuk membuat karir kita itu bisa berkembang karena kesempatan itu bisa kita lakukan. Kalau anak kita juga, ini mah bagaimana ini mah, tolong mah ini segala macam. Ah, jadi aduh mama kenapa pergi-pergi saja, kan begitu ya. Tapi kalau mungkin kita bisa menyampaikan, berkomunikasi kepada keluarga, apa yang tugas yang kita emban. Sebagaimana itu pentingnya bagi bangsa dan negara kita. Mungkin mereka bisa memaklumi dan bahkan mensupport kita. Nah, mungkin itulah barangkali pengalaman-pengalaman yang saya alami. Mudah-mudahan keluarga mau mensupport. Bahkan jangan ikut menggerogot. Nah ini pula kan. Support lah, jangan menggerogot. Tapi bagi istri-istri juga begitu. Support lah suami-suami, jangan menggerogotinya. Apalagi bagi istri-istri, tolonglah suami dan anak-anak, jangan pula ikut-ikuti menggerogot, tapi tolong disupport gitu. Nah, ini sejauh ini Bu, ini bagaimana Ibu melihat peran dan peluang perempuan tadi Bu, di khususnya mungkin di ini ya, di struktural pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Apakah perempuan saat ini itu sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya gitu, kalau Ibu melihat seperti apa? Sebenarnya kita juga nampaknya pasang surut itu karena misalnya masalah ketersediaan saja. Perempuan sebenarnya diberi peluang yang sama. Seperti saya bilang tadi, kadang-kadang perempuan ini hambatannya adalah dari dirinya atau dari keluarga maupun masyarakat. Tapi syukurlah sekarang sudah banyak perubahan. Bahwa perempuan itu dipandang kalau memang mampu, memang bagus ya. Bisa, jadi kelebihan dan kekurangan seorang perempuan dan laki-laki itu akan menjadi suatu modal sebenarnya bagi dirinya. Misalnya perempuan dibilang emosional, bukan maksudnya emosional marah, tapi mudah sekali ini. Ya itu ada juga gunanya, mungkin sensitif terhadap masalah-masalah yang terjadi di masyarakat bawah, masyarakat miskin, masyarakat yang susah, mungkin sensitivitasnya kan lebih tinggi, seperti itu. Itu pun bukan berarti laki-laki tidak demikian, ada. Tetapi mungkin ada yang dianggap sikap-sikap seorang perempuan dan laki-laki yang ada berbeda, gitu kan. Jadi saya pikir sama aja. Belakangan ini diberi kesempatan. Nah, seperti di Sumatera Utara kan pernah ini sampai 7 ya kepala OPD yang perempuan. Tapi ini pada udah pensiun gitu. Nah, hayo mana perempuan-perempuan yang eselon 3 lainnya gitu loh untuk maju gitu. Nah, mungkin di situ bagaimana tadi saya bilang kita mengambil peluang tersebut dengan memperlihatkan kemampuan, apalagi sekarang nggak ada like or dislike dari pimpinan untuk menetapkan orang menjadi pimpinan satu OPD. Sekarang kan sistemnya kok eselon 2 itu pakai seleksi. Nah sekarang seleksi itu buktikan bahwa kita mampu, jadi akhirnya terseleksi. Saya berharap kepada perempuan-perempuan yang sekarang menduduki jabatan eselon 3 itu mempersiapkan diri dan merebut peluang yang ada. Jadi biar lihat kan bahwa laki-laki dan perempuan sebenarnya punya kemampuan yang sama, itu tergantung orangnya dan tergantung supporting yang dia dapatkan. Nah, demikian. Ini kalau cerita dari jejak karirnya Ibu nih gitu kan, artinya kan Ibu pernah menjadi kepala biro pemberdayaan perempuan juga, terus juga kepala badan lingkungan hidup, terus berkarir juga di pusat nih Bu Menteri, di staf menteri Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya Bu ya. Nah kalau Ibu sendiri melihat permasalahan, karena selama ini concernnya di pengaruh utamaan gender dan lingkungan gitu Bu, nah untuk konteks Sumut sendiri Bu, seperti apa dua masalah ini Bu melihat gitu, apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki itu kira-kira apa gitu Bu? Oke, jadi begini, sebenarnya kalau dari sisi gender lah ya, ini sebenarnya perlu masyarakat ini secara umum ya, sehingga perempuan itu sendiri percaya diri gitu, bahwa sebenarnya dia mampu. Kalau kita lihat di sekolah, ini mohon maaf gitu, soalnya saya juga punya anak laki-laki atau saudara laki-laki, tapi coba lihat, yang menonjol misalnya 10 besar di sekolah, biasanya banyak anak perempuan. Artinya mungkin anak perempuan ini sebenarnya punya potensi gitu ya, punya potensi. Tapi kadang-kadang misalnya, udahlah kalau kurang-kurang mampu, ngapain lah kau sekolah lagi. Tapi kok anak laki-laki itu diusahakan bagaimana supaya sekolah, supaya bisa ini. Nah kadang-kadang di situ juga satu hambatan. Tapi kalau misalnya sekarang perempuan pun sudah lumayan lah sekarang daripada zaman dulu, keluarga pun sudah memandang, iyalah kalau anak laki-laki disekolahkan tapi memang kurang minat, jadi kan kayak membuang garam ke laut gitu.
arang habis besi binasa gitu ya. Tapi kalau misalnya siapa anaknya yang lebih nampak berminat untuk sekolah, apalagi kondisi keuangan itu terbatas, mungkin itu akan didorong. Jadi sebenarnya perempuan dan laki-laki sekarang sudah agak kurang lah hambatannya, seperti yang kita bilang bahwa kita kan menganut patrialistik gitu ya, walaupun tetap menganut, tapi sudah disadari sekarang bahwa anak perempuan juga punya potensi untuk bisa membangun kesejahteraan keluarganya, untuk bisa juga mencerdaskan bangsa, bisa juga untuk turut serta di dalam masalah pembangunan seperti itu. Kalau lingkungan memang ini juga jadi kesadaran pun masih lebih kurang cepat perkembangannya dibanding misalnya masalah gender. Masalah gender sudah lebih lumayan gitu, walaupun hambatan belum 100% terhilangkan. Kalau di lingkungan hidup, masalah kesadaran masyarakat ini juga masih belum. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, lingkungan hidup ini yang paling penting adalah kesadaran, awareness. Karena banyak pun kita buat, sukses pun kita di law enforcement, tapi tanpa kesadaran itu keterpaksaan. Dan tidak mungkin kita setiap saat memplototinya. Katakanlah misalnya perusahaan yang membuang limbah. Kalau dia hanya takut kalau waktu kita datang mengawasi, pada saat itu okay. Tapi setelah kita pergi, bagaimana? Kalau dia tidak punya kesadaran sendiri. Tapi kalau punya kesadaran sendiri, pasti. Begitu juga dengan masyarakat secara umum, buang sampah, tengok sungai-sungai kita. Padahal mereka di situ mau cuci, mandi, MCK-nya di situ kan? Tetapi mereka juga yang ngotorin gitu loh, sehingga tidak layak konsumsi sebenarnya airnya, sehingga mereka juga. Tapi inilah masalah kesadaran, dan menganggap misalnya itu tugas pemerintah, bukan, itu tugas kita bersama-sama. Ada pemerintah mengambil perannya, ada masyarakat mengambil perannya, baik itu untuk mencegah maupun menangani permasalahan-permasalahan lingkungan. Ya, jadi masyarakat itu termasuk para pengusaha barangkali, kalau sampah banyaknya di masyarakat, tapi limbah itu banyak di industri atau pengusaha, atau barangkali kerusakan-kerusakan lingkungan berupa darat, menipisnya vegetasi, itu biasanya juga perusahaan-perusahaan. Tapi kalau masyarakatnya nggak mau bantu, ya nggak bisa juga. Tapi masyarakat pun kadang kayak ini ya, dia kan cari makan gitu ya. Tapi kalau semua sadar bahwa kerusakan lingkungan itu berakibat kepada diri kita sendiri, cepat atau lambatnya, ya mungkin inilah bisa kita kendalikan. Tapi kalau kesadaran masih kurang, saya pikir enggak. Jadi ada 3 hal yang harus dilakukan sebenarnya. Yang pertama itu capacity building, ya kemampuan baik itu aparat maupun masyarakat, atau masyarakat dengan usaha, capacity building, kemampuannya untuk melakukan sesuatu itu. Yang kedua, public awareness, penyadaran masyarakat. Yang ketiga baru law enforcement. Ngapainlah kita adakan masalah hukum ya, kalau sebenarnya kita sama kita bisa melakukan pencegahan dengan lebih baik, penanganan lebih baik, dengan kesadaran bersama. 3 hal itu yang penting. Iya, betul. Ya, kapasitas building, pengembangan kapasitas harus dong ya. Bagaimana mau berbuat yang baik kalau kita sendiri kapasitasnya kurang gitu. Baru kesadaran masyarakat secara masif ya. Baru kemudian law enforcement, bagi yang enggak juga ini barulah law enforcement, lagu sanksi gitu. Nah, ini kita balik bernostalgia ke masa kecil nih. Ibu kan udah banyak makan asam garam di pemerintahan gitu ya. Nah, pengen tahu nih Bu, apa memang Ibu cita-citanya dari kecil itu pengen jadi abdi negara, ASN, atau ada cita-cita yang lain dulu juga dari kecil? Iya. Sebenarnya saya tidak pernah bercita-cita jadi ASN. Terus terang aja, ini mohon maaf, ternyata Tuhan berkehendak saya harus di situ gitu. Saya juga menyadari bahwa Tuhan itu telah menentukan, kita hanya merencanakan. Dan Tuhan tahu bahwa dimanapun kita berada, itu harusnya kita berbuat sesuatu bagi manusia lainnya, bagi masyarakat. Mungkin ya ternyata alhamdulillah pilihan Tuhan itu saya rasa yang terbaik gitu buat saya, karena di pemerintahan inilah saya bisa melakukan sesuatu yang saya buat tapi bermanfaat buat orang banyak gitu. Karena pemerintah kan mencoba melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau misal cita-cita dari kecil, sebenarnya saya dulu nggak pernah bercita-cita, tapi waktu itu SMA saya pernah bercita-cita pengen jadi arsitek. Tapi arsitek saya nggak tercapai, karena waktu itu di Sumatera Utara, di Medan belum ada fakultas ataupun yang jurusan arsitektur.
adanya di Jawa. Jadi kata bapak saya, karena banyak orang kampung kami yang pergi sekolah ke Jawa itu hanya hura-hura. Nah, hanya melihat, oh saya sekolah di Jawa, di Pulau Jawa gitu ya. Jadi waktu saya kemukakan hanya ada itu di Unpad atau di Jogja, di UGM. Jadi ayah saya pikir, saya juga, alah kamu mau ikut-ikut apa nih, sok-sokan lah gitu sebenarnya kan. Jadi kata ayah saya, karena saya kebetulan adalah pelajar teladan kabupaten, maka ayah saya bilang, biasalah orang tua zaman dulu ya, kamu masuk fakultas kedokteran saja, jadi dokter gitu. Nah, jadi akhirnya ya saya nurut aja orang tua, terus saya mau coba ikut di fakultas kedokteran USU. Tapi juga Allah bicara lain, pada saat bersamaan sebelumnya saya testing, saya itu kan diikut sertakan dalam apa namanya sekarang istilahnya mahasiswa undangan tanpa testing. Waktu itu namanya kami proyek perintis 2. Kalau yang perintis 1 itu testing, perintis 2 tanpa testing. Jadi dari sekolah saya, kami yang pertama 3 orang lah, kami gelombang pertama yang baru sekali itulah sekolah kami diundang. Ya kebetulan saya di sana gitu. Jadi saya dapat di IPB, di ITB sama Gajah Mada. Tapi ITB sama Gajah Mada itu ini hanya mengasih untuk fakultas MIPA. Jadi saya berpikir, kok MIPA nanti jurusannya apa ya? Jurusan matematika, ini jadi apa ya? Mungkin jadi guru, saya belum kepikiran mau jadi guru, nggak usah gitu. Akhirnya saya ambil IPB. Jadi punahlah harapan saya menjadi seorang arsitek. Karena saya juga waktu itu mau ikut testing apapun, testing fakultas kedokteran di USU pun harinya sama, hari testing dengan saya harus daftar ulang. Dan itu satu di Medan, satu di Bogor. Nah kalau saya nggak mau ikut daftar ulang, atau saya pergi testing terus saya nggak daftar ulang, berarti saya batal, nggak mau kan gitu. Daftar ulang itu wajib dan sudah ditentukan harinya, jamnya sudah ditentukan. Jadi akhirnya ayah saya bilang, sudahlah nak, nanti jangan pula kita, walaupun kamu itu ya boleh katakan juara satu lah di sekolah, bahkan pelajar teladan kabupaten, kan gini ya, saingan kan banyak. Kata ayah saya, jangan mengharap hujan di langit, air tempayan dicurahkan. Nah sudah, kalau gitu memang rezeki kamu mau sekolah ke Pulau Jawa, kamu ingat dulu itu katanya kan. Padahal saya ke sekolah itu bukan ke Pulau Jawanya saya mau, sekolah arsiteknya yang saya mau gitu kan. Tapi ya nggak apa-apalah, saya terima aja. Saya tidak pernah mimpi menjadi insinyur pertanian, tapi akhirnya saya menjadi insinyur pertanian gitu. Jadi saya di IPB lah sekolah. Jadi nggak ada cita-cita saya menjadi apa. Kemudian saya semuanya nggak mau jadi pegawai negeri tadinya. Ini mohon maaf aja nih kepada pegawai negeri saya, udah pegawai negeri pula sekarang ya. Waktu itu saya, bahkan karena saya perempuan, anak perempuan pertama yang jadi insinyur di kabupaten kami, jadi bupati pada waktu itu menawari saya menjadi pegawai, bahkan menjadi kepala dinas pertanian kabupaten. Saya tidak melamar jadi pegawai negeri, tapi Pemda lah yang meminta saya untuk menjadi pegawai negeri. Waktu itu saya nggak mau. Dilamar Pemda. Jadi kami ada 2 orang waktu itu. Satu Bapak Dahman Marpaung, beliau itu rupanya orang Labuan Batu yang bekerja di perusahaan Korea yang membangun jalan hot mix di Labuan Batu. Jadi dia ditawari kepala PU, saya ditawari kepala pertanian. Nah beliau jadi kepala PU, saya nggak mau jadi pegawai negeri. Karena keluarga saya semua pegawai negeri. Ini mohon maaf ya, dari dulu ini apa entah baik entah enggak ya dikemukakan. Waktu itu saya bilang, ditanya sama bupati, kenapa kamu enggak mau gitu kan. Saya bilang, mohon maaf, saya ini kalau mau jadi pegawai negeri ya gajinya pas-pasan, saya bilang kan. Saya kalau mau jadi banyak uang di situ enggak bisa, selain korupsi. Saya enggak mau korupsi tapi mau banyak uang, saya bilang. Kalau gitu saya mau ke swasta aja. Saya berpikir kalau di swasta itu ya sesuai dengan kemampuan aja, kita bisa mampukan, kita tunjukkan kemampuan, kemungkinan mungkin dibayar lebih fair gitu. Ternyata saya masuk ke bank, saya bekerja di bank, ternyata tidak demikian gitu. Masih waktu zaman dulu, mudah-mudahan bank itu sekarang tidak demikian ya, masih terjadi semacam diskriminasi. Akhirnya saya keluar, saya nyobalah di Pemprov waktu itu. Jadi udah dapet gitu, lulus lah gitu, lulus. Akhirnya saya berkarir di pegawai negeri gitu. Jadi makanya gak ada sebenarnya cita-cita apa-apa pun, gak ada gitu. Dari awal gak ada. Sadar saya bahwa apa yang saya harapkan pun
satu kendala saya misalnya orang tua ridho apa tidak. Terakhirnya Tuhan ridho apa tidak gitu. Jadi jalani aja gitu. Apa yang dibuat Tuhan adalah suatu yang terbaik untuk kita. Itu sudah saya rasakan lah. Jadi bukan kata-kata ini. Dulu kata-kata itu bagi saya gitu ya. Tapi saya coba memahami, tapi ya saya percaya dan akhirnya saya alami memang iya. Apa yang kita alami itulah yang terbaik kata Tuhan. Ikuti ini ya Bu. Iya. Proses dan jalan. Iya, kita kan hanya merencana. Kita rencana jadi apa. Tadi kan walaupun cita-citanya jadi arsitek enggak jadi. Mau sekolah ke Jawa itu bukan sekolah ke Jawanya tadi. Ternyata itu yang jadi gitu loh. Enggak pernah terpikir jadi sekolah pertanian. Sekolah pertanian gitu. Tapi anak-anak pun saya pernah bilang gitu. Kalau kita sudah di situ, lakoni aja. Percayalah bahwa Tuhan yang mentakdirkan kita di situ, pasti itu yang terbaik bagi kita. Jangan bilang, aku kan gak suka ini, kenapa jadinya ini? Akhirnya nanti kita yang malas untuk belajar. Ada penolakan-penolakan dalam diri kita gitu. Nah itu gak baik bagi kita sendiri, bukan bagi siapa-siapa gitu. Oke Bu, tadi kan berarti Ibu setelah tamat dari IPB, sarjana ya Bu, pertanian itu terus ke bank sebentar, kemudian melamar ke Pemprov. Nah, boleh cerita nih Bu ke kita seperti apa awal jejak karirnya Ibu nih sampai menjadi Sekda. Iya, awalnya saya itu masuk dulu namanya Biro Pengembangan Produksi Daerah. Yang sekarang dilebur menjadi Biro Perekonomian. Jadi teman-teman Biro Perekonomian itu teman-teman saya dulu waktu sama-sama masuk pegawai. Saya di situ memang itulah semua serba kebetulan mungkin jalan. Pada saya saat masuk itu kepala sub bagian saya itu kondisi sakit berat yang tidak datang lagi. Jadi sehari-hari sebenarnya saya sudah menghandle kasubag. Cuman beliau itu kena setahun lagi pensiun jadi tidak masalah. Nah begitu saya selesai prajabatan setahun langsunglah kasubag itu didefinitifkan dan pimpinan saya atasan saya itu tadi pensiun. Nah jadi saya kasubag lah saya. Jadi satu tahun lah saya memang jadi staf. Selanjutnya jadi kasubag. Kemudian saya masuk lagi pindah ke ditarik sama kepala dinas perkebunan. Saya di sana kepala seksi. Naiklah sedikit. Dulu kepala seksi itu 4B. Kasubag itu 5A. Jadi dari 5A ke 4B. Jadi habis itu saya masuk lagi ke Bapeda. Di situ saya dapat kepala seksi juga itu udah 4A. Bapeda itu 4A. Nah, tapi 3B saya enggak ada. 3B itu camat. Loh, camat kan biasanya orang APDN, STPDN sekarang lah kan, APDN ya. Jadi saya langsung eselon 3A di Bapedalda. Nah, memang seiring dengan itu saya waktu di Bapeda itu saya ikut sekolah S2 di bidang lingkungan, masuk Bapedalda. Nah, waktu itu juga saya yang lama di eselon 4, mau naik eselon 3 gitu kan, lama. Tapi eselon 3 saya cuma sebentar. Kayaknya tertahan sebentar, saya ini apa enggak gitu ya. Nah kemudian saya ada waktu itu almarhum Bapak Gubernur kita Tengku Rijal Nurdin itu mengadakan semacam asesmen lah gitu. Bagi semua orang yang bangkatnya 3D ke atas mau berjabatan atau tidak berjabatan diadakan tes. Diadakan tes, macam-macam tesnya. Sampai ada tes psikotes, ada tes kesehatan, ada tes bahasa Inggris, ada tes ilmu pemerintahan, dan sebagainya. Alhamdulillah saya kepake jadi eselon 2, kepala biro. Jadi satu-satu meningkat kepala biro. Nah kepala biro di Biro Pemberdayaan Perempuan, waktu itu baru. Jadi mungkin peluang itulah perempuan pula dikasih kan gitu kan. Karena perempuan mungkin nggak tahu lah, tapi yang jelas itulah kehidupan saya. Nah setelah saya di sana, alhamdulillah itu ada yang namanya penghargaan Parahita Eka Praya. Itu penghargaan yang diberikan pemerintah pusat, yaitu presiden, kepada kepala daerah yang mempunyai komitmen yang tinggi di bidang pemberdayaan perempuan. 5 tahun saya di sana, alhamdulillah 5 tahun kami mendapatkan piala itu. Mendapatkan award itu. Kemudian saya pindah lagi jadi kepala BAIMPROM namanya, Badan Investasi dan Promosi. Sekarang Badan Penanaman Modal dan satu pintu ya. Perizinan satu pintu. Nah, pada saat saya di situ masihlah katakanlah setahun lebih aja,
ditunjuk pula jadi PJ Bupati dengan adanya pemekaran Kabupaten Labuan Batu menjadi 3 kabupaten. Nah, salah satu kabupatennya Labuan Batu Selatan, saya ditunjuk jadi penjabat bupati. Nah, oleh karena itu saya dipindah menjadi staf ahli gubernur supaya tidak mengganggu tugas-tugas di Baimprom, karena saya kalau di ini sekitar 6-7 jam, 7 jam lah, 6 jam itu rapat-rapat, kalau Kota Pinang itu 7 jam. Jadi nggak mungkin mobilitas saya ini, dan apalagi ini baru membangun dari dasar, dari nol gitu ya, akhirnya saya di staf ahlikan. Nah, habis staf ahli, saya asisten Ekbang. Nah, habis asisten Ekbang, itulah saya tahu-tahu zaman sekarang ini terbuka semacam seleksi bidding ya untuk seluruh Indonesia. Saya mencoba, mana tahu ada peruntungan, tapi waktu mencoba ya harus serius, kemampuan yang bisa kita lakukan gitu. Selebihnya ya serahkan sama Tuhan, apakah ini yang terbaik bagi kita atau bukan. Nah, tugas kita hanya berusaha. Ya alhamdulillah rupanya berhasil. Nah, rezeki masuklah saya di sana. Nah, menjelang saya ini pensiun, umur pun udah hampir waktu itu udah 57, kan maksimal 58. Nah, jadi terbuka pula lah Sekda Provinsi dibuka lelang. Karena sekarang zamannya tidak lagi dipilih tetapi diseleksi, saat seleksi baru dipilih. Jadi ya alhamdulillah terpilih juga. Jadi itulah jenjang-jenjang yang saya dan sebentar lagi tentu saja saya akan mengakhiri masa bakti saya di pemerintahan. Dan mulailah saya sekarang berkarir jadi dosen gitu, supaya nggak pikun, otaknya mikir gitu terus kan. Dan mungkin dosen itu kan memberikan ilmu ya, kan salah satu amal yang tak putus sampai kita ke kuburan adalah salah satunya ilmu yang diajarkan. Mudah-mudahan ini menjadi amal, bahkan saya nanti kalau saya pun dah meninggal, mudah-mudahan itu tetap mengalir amal jariah, karena saya percaya janji Tuhan seperti itu. Nah, ini mungkin Bu, apa dari proses panjang karirnya Ibu gitu ya, artinya apa nih pesan Ibu untuk ASN yang ada di Sumatera Utara, mungkin untuk bekerja lebih baik, mungkin kedisiplinan lebih baik, terus apa mungkin yang dilakukan, karena kan kalau lihat proses panjang Ibu kan menjadi sekda itu tidak ujuk-ujuk gitu. Iya, betul. Nah, apa kira-kira Bu? Sebenarnya ini kerjakanlah sesuai dengan kemampuan dan berusaha menyampaikan kemampuan. Kalau kita belum mampu, belajarlah. Belajarlah. Saya yakin semua kita ini mampu, tapi masalahnya bagaimana kita mengaktualisasikan kemampuan kita tadi dalam satu hasil kerja. Jadi hasil kerja kita baik, pasti pimpinan kita melihat. Dan kalau misalnya kita bekerja juga demikian, pasti Tuhan juga melihat. Jadi antara di dunia dan di akhirat itu tangan-tangan yang bekerja itu kita tahu. Setiap kita menabur suatu kebaikan, kita yakinlah bahwa, tapi nggak usah ditunggu-tunggu, namanya pamrih. Ya buat aja gitu. Biarkan kita bekerja dan biarkan Tuhan yang bekerja gitu. Kita tetap bekerja gitu ya. Jadi kepada kawan-kawan saya, terutama junior-junior saya, adik-adik saya yang ada di sana, saya nggak bilang anak-anak, biar saya kakaknya gitu, biar agak muda ya, bercanda aja, bercanda. Kepada adik-adik saya, para PNS, ya itu sebenarnya bersyukurlah kalian terhadap pekerjaan itu. Cara bersyukur itu adalah memanfaatkan semua kemampuan kita untuk menjalankan tugas. Karena itu yang menunjukkan rasa syukur, bukan hanya mengucap puji Tuhan, alhamdulillah, syukurlah ya Allah, terima kasih ya Tuhan, bukan begitu. Terima kasihnya adalah dengan membuat suatu kegiatan yang baik, yaitu melakukan pekerja semaksimal kita mampu. Saya yakin kalau kalian tunjukkan kemampuan yang maksimal kalian, ini nanti persaingannya tambah ketat, ini nanti terjadilah ASN-ASN yang sangat-sangat berkualitas. Enggak apa, jangan marah kalau seorang yang terpilih itu adalah kehendak Tuhan, akhirnya ke situ. Akhirnya karena Tuhan menentukan tanggal sekian, jam sekian, kau jadi apa. Jadi kita tak perlu iri atau apalagi dengki kepada rekan-rekan kita yang sudah mendapat satu tempat yang baik. Mungkin bisa saja semua itu adalah apakah kita kurang mampu menunjukkan. Jadi pesan saya, tunjukkan kemampuan dari hasil kerja yang diemban, itu saja. Oke, Bu. Nah, ini kita setelah ini kita akan lanjut, Ibu akan berangkat. Kita lihat nih Ibu persiapan mau ke kantor. Setelah ini kita akan ikut
Ibu ke kantor, yuk. Terima kasih, yuk. Saya apa dulu ya, siap-siap mau ke kantor. Yuk. Setelah itu nanti kita akan bareng ke kantor. Baik.